Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Galaxy Aquatic Channel. Di video kali ini, admin berada di sebuah tebing perbukitan batu kapur yang sangat indah sekali pemandangannya, yang terletak di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Tebing-tebing ini merupakan perbukitan bebatuan kapur dan bekas dari penambangan-penambangan batu kapur di daerah ini. Lokasi tepatnya tempat ini berada di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian timur. Dan lokasinya tepat berada di pinggir Jalan Raya Jombang Babat. Ada sesuatu hal yang membuat tempat ini menjadi terkesan unik dan lebih menarik untuk dikunjungi. Yaitu, adanya dua buah kafe yang berada di lembah dan di pinggiran atas dari tebing-tebing batu kapur ini. Sebelum admin bahas tentang kafe-kafe di tempat ini, admin ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Seperti yang admin sebutkan tadi, di tempat ini terdapat dua kafe yang berada di sekitaran tebing-tebing batu kapur ini. Satu kafe berada di lembah tebing, dan kafe yang satunya lagi berada di pinggir bagian atas tebing. Kafe yang terletak dan berada di bawah lembah ini, yaitu kafe atau kedai kopi Lembah Cinta. Saat masuk ke dalam kafe ini, kalian akan disuguhkan dengan konsep unik dari kafe ini, yaitu konsep pedesaan. Kafe atau kedai kopi yang sudah berdiri kurang lebih 10 tahun ini dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan saung-saung dari bambu untuk tempat duduknya bagi para pengunjung kafe ini. Di Lembah Cinta yang berada di Gunung Pegat ini, tanaman hijau tumbuh subur dan dibiarkan begitu saja, sehingga lebih menambah keindahan pemandangan dan panorama di tempat ini. Di atas tebing ini, ada sebuah kafe lagi yang tak kalah menarik dan unik dari kafe yang berada di lembah. Nama kafenya adalah Kopi Tebing. Saat admin masuk ke kafe ini, pengunjung di kafe ini lumayan ramai ya guys. Baik pengunjung yang datang bersama keluarga, teman, ataupun pasangan muda-mudi di tempat ini. Kafe Kopi Tebing ini menyediakan banyak sekali berbagai macam menu makanan, baik makanan berat maupun makanan ringan. Menu minumannya juga cukup banyak, mulai dari aneka varian kopi, aneka varian teh, dan aneka soft drink lainnya. Menikmati pemandangan tebing-tebing ini dari atas, pemandangan landscape dari tempat ini terlihat lebih indah dan sangat memanjakan mata. Jadi, sangat bagus dan cocok sekali buat kalian untuk bersuah foto di tempat ini. Namun, kalian harus tetap hati-hati jika berada di atas tebing ini, karena jurang di lembah ini sangat dalam. Bagi kalian yang melintasi Lembah Cinta ini, tempat ini bisa kalian jadikan destinasi wisata yang murah. Namun tempatnya sangat indah, karena untuk masuk ke tempat ini, tidak dikenakan tiket masuk, alias gratis.
Tidak ada salahnya jika kalian singgah di Lembah Cinta ini. Kalian bisa beristirahat dan bersantai sambil menikmati pemandangan alam di sini, sembari ngopi, dan makan di tempat ini. Karena selain dua kafe tadi, juga banyak warung-warung di sekitar lokasi Lembah Cinta ini. Suasana malam hari di tempat ini juga tak kalah menariknya dari suasana siang hari. Kerlap-kerlip dari lampu kafe yang menyala warna-warni, menambah indahnya pemandangan malam di tempat ini. Sampai di sini dulu ya video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.